Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lianto, pengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Hari ini kita berjumpa kembali belajar bersama dengan teman-teman kalian. Yang pertama ada Rita, kemudian ada Chelsea, ada Alam, dan Juang. Materi hari ini kita akan belajar senam lantai tentang keseimbangan, yaitu sikap kapal terbang. Kami sudah menyiapkan videonya bersama dengan teman-teman kalian. Silakan simak dengan teliti, simak dengan baik, biar kalian bisa mencoba di rumah. Selamat menyaksikan. Pengertian sikap kapal terbang. Sikap kapal terbang adalah latihan sikap mempertahankan posisi tubuh di mana keseimbangan tubuh bertumbuh pada salah satu kaki terkuat. Cara melakukan sikap kapal terbang. Berdiri tegak, kedua kaki rapat, dan kedua lengan di samping badan. Rentangkan kedua lengan ke samping, lurus sejajar dengan bahu. Bungkukan badan ke depan sejajar dengan lantai. Salah satu kaki diangkat lurus ke belakang secara perlahan hingga ujung kaki meruncing. Pertahankan tubuh, kepala tetap menengadah dan jaga keseimbangan selama beberapa detik. Turunkan kaki beserta kedua lengan secara perlahan dan kembali ke posisi semula. Gimana, mudah kan belajar sikap kapal terbang? Silakan kalian mencoba di rumah. Semoga kalian bisa. Tetap semangat. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.